Okey, kereta ni dah siap semuanya, jadi besok pergi ambil hek, pasang. So nak pesan yang mana kereta buat top overhaul? Kenapa boleh buat top overhaul? Punca pertama, radiator. Punca utama. Sebab apa punca utama radiator? Sebab sistem radiator ni, ini adalah penyejuk blok dan hek, penyejuk enjin. So radiator ada masalah, tersumbat, air kurang, berlaku kebocoran. Satu lagi, dia punya thermostat jam. Ha, itu pun berkaitan baga. Bila overheat, dia akan infect pada heat. Ha, jadi nak beritahu yang mana buat top overhaul kepada tuan kereta, pergi ke bengkel, foreman beritahu kena buat top overhaul, tolong suruh beritahu pada foreman service radiator sekali. Sumbat ke, biar foreman buka, pergi hantar service dulu, cuci dalam radiator. Ha, jadi sistem perjalanan air, inilah water jacket. Okey, ni water jacket ni, semua ni. Ni water pump, pergerakan air. Dia ada satu pipe besi, dia akan masuk pipe besi, hose radiator bawah, masuk ke radiator, keluar, masuk ke head. So fungsi water pump ni lah yang akan pump air, memusing air. Radiator keluar masuk di head, so head masuk pada saluran blok, masuk water pump, dia keluar pipe water pump, masuk balik radiator, dan penyejuknya adalah fan radiator. Ok, kipas ni dia buang haba panas tau. Dia buang haba panas. Enjin panas, tapi panas enjin ni dia normal pada sistem enjin. Dia normal. Tugas kipas ni dia buang haba panas, dia akan masuk balik air ke dalam blok. So begitulah perjalanan sistem penyejuk. Dia buang haba panas, dia masuk dalam blok. So blok tu dah akan panah dia tu normal pada enjin. Sebab tu bila kipas tak pusing, kipas tak berpusing, suhu semakin meningkat, enjin tu akan jadi panas. So kita kena check lah semua berkaitan dengan sistem penyejuk tu. Radiator, water pump, thermostat dan juga fan radiator. Ok, thermostat ni mesti kena pakai. Elok-eloknya gunalah pada kereta. Yang mana buang tu guna, sebab thermostat ni adalah kontrol suhu kepanasan semasa kita bawa kereta slow dan juga laju. Inilah akan kontrol suhu kepanasan enjin kereta kita untuk mengestabilkan suhu panah dia tu. Jadi pesanan saya di sini, selesai saja buat top overhaul, jangan lupalah yang mana saya beritahu tadi, check semua komponen-komponen sistem penyejuk. Yang boleh kita buat top overhaul ni punca daripada sistem radiator lah. Radiator tersumbat, water pump daun dia dah nipis, thermostat jam, kipas tak pusing. Itulah punca dia. Dikecualikan macam kereta berasap ke, basik bocor, bar bocor ke, dan gasket ni bocor, tak termasuk yang tu lah. Yang tu pun kena angkat head juga kan. Jadi kebanyakannya memang overhead lah. So bila berlaku overhead, gasket tu dia ada hak dia untuk menapung kepanasan enjin, gasket head ni. Contoh kalau gasket dia hak maksimum 100 darjah kepanasan tu, dia tak boleh lebih. Kalau lebih 120, 130 sampai enjin mati sendiri, overheat lah tu. Jadi gasket tu terbakar dan putus. Lepas tu lah kita kena settle, angkat heat, kira buat top overhaul, dan kena skin heat tu, sebab heat tu dah melekung. Okay, tema tu